Ini adalah episode ketiga. Pada dua episode sebelumnya, kita sudah menjawab 3 dari 10 argumen yang selama ini membuat kita yakin bahwa bumi berbentuk bola. Pada episode ini, kita akan membahas topik nomor 4 dan 5, yaitu soal teori bumi mengelilingi matahari dan gravitasi Newton yang merupakan landasan dari seluruh dogma sains modern. Kita mulai dengan topik keempat, tentang persepsi bahwa Galileo membuktikan teori heliosentrik atau bumi mengelilingi matahari. Manusia sudah ribuan tahun mengamati alam semesta. Apa yang mereka lihat adalah sama dengan apa yang kita lihat saat ini jika otak kita tidak dijejali dengan berbagai propaganda sebelumnya. Jangan sekali-sekali meremehkan para astronom kuno, karena merekalah kapal laut bisa menyeberangi benua tanpa kompas hanya dengan melihat formasi bintang. Zodiak yang Anda pakai sekarang merupakan hasil pengamatan mereka. Mereka mampu menghitung gerhana secara akurat. Jika Anda melihat situs resmi NASA, perhitungan astronom kuno masih digunakan sampai sekarang. Mereka mampu menghitung pergerakan bintang selama 25.000 tahun, yang disebut sebagai The Great Platonic Year. NASA pun masih menggunakannya sampai sekarang. Jika kita melihat langit, kondisinya persis seperti di planetarium. Bahwa kita dan bumi ini diam, bintang-bintang berputar mengelilingi kita pada langit yang berbentuk kubah. Semua bintang berputar, kecuali satu yang posisinya tak pernah berubah, yakni bintang utara atau North Star. Para astronom kuno memandang bahwa bintang utara terletak pada titik puncak yang merupakan poros kubah. Itu sebabnya bintang utara posisinya tetap, dan bintang-bintang lain posisinya berputar. Kondisi bumi datar dengan langit berbentuk kubah merupakan kosmologi yang umum pada agama-agama besar di dunia. Yang tak banyak diketahui orang adalah peta standar dunia sebelum berdirinya NASA tahun 1958 adalah peta bumi datar. Silakan Anda buka situs Boston Public Library. Anda akan menemukan peta seperti ini. Judulnya, Peta Standar Dunia Yang Baru. Ciri-ciri peta bumi datar ialah pusat lingkaran adalah kutub utara. Oleh sebab itulah jarum kompas selalu menunjuk arah utara, yaitu ke pusat lingkaran bumi. Posisinya persis di bawah bintang utara tempat semua bintang berputar, seperti yang telah dijelaskan tadi. Pulau-pulau dan benua-benua tersebar mengelilingi pusat lingkaran, yakni kutub utara. Sehingga, jika kita terbang dari barat ke timur, akan kembali ke tempat semula di barat, sesuai arah jarum kompas yang selalu menunjuk ke arah utara, yakni pusat lingkaran bumi. Bagian terluar adalah Antartika, tembok es yang mengelilingi bumi. Jika peta itu di zoom, tulisannya adalah lingkaran Antartika. Tak ada kutub selatan pada peta bumi datar. Antartika bukan benua, melainkan tembok es yang mengelilingi bumi. Boston Public Library itu masih menyimpan arsip peta-peta bumi datar yang merupakan peta standar dunia sebelum NASA didirikan tahun 1958. Antartika bukan benua. Jika di zoom, tulisannya Impassable Ice atau tembok es yang tak dapat dilewati. Kita akan membahas soal tembok es Antartika ini pada episode berikutnya. Juga akan dibahas bagaimana USGS, United States of Geological Survey, lembaga paling kredibel di bidang geologi dan ilmu bumi, membuat peta bumi bola berdasarkan peta bumi datar. Anda bisa cek sendiri di situs USGS. Pembuatan peta bumi datar menjadi bumi bola disebut azimuthal equidistant dengan menggunakan rumus matematika yang dibuat oleh Al-Biruni, cendekiawan muslim 1000 tahun lalu. USGS menerangkan bahwa peta bumi datar merupakan dasar yang akurat untuk membuat peta atlas nasional Amerika Serikat untuk mengukur jarak penerbangan dan menentukan arah antena. Bahkan, disebut pula bahwa peta bumi datar merupakan dasar pembuatan logo PBB tahun 1945. Inilah realitas peta dunia sebelum dibentuknya NASA tahun 1958. Silakan Anda perhatikan logo PBB. Kutub utara adanya di tengah lingkaran. Benua-benua mengelilingi pusat lingkaran. Tak ada kutub selatan alias Antartika di logo PBB. Yang ada ialah tembok es yang mengelilingi bumi datar. Anda pun bisa cek sendiri video resmi yang diterbitkan oleh Gedung Putih Amerika Serikat. Terlihat di situ ruang rahasia Presiden Kennedy yang menjabat sampai tahun 1963 menggunakan peta bumi datar di ruang kerja rahasianya. Kita akan membahas hal ini pada episode 4 setelah episode 3 ini. Kembali pada kosmologi bumi datar. Teori bumi pusat alam semesta ini disebut geosentrik, menjadi bagian dari sains sejak dipaparkan oleh ilmuwan Yunani kuno Ptolemy
Ia menghitung dengan rumus matematika secara cermat tentang pergerakan benda-benda langit mengelilingi bumi. Perhitungan Ptolemy sangat akurat, sampai sekarang masih sering dibuatkan model komputernya. Hasil pergerakan planet-planet mengelilingi bumi menghasilkan pola yang disebut geometri suci atau sacred geometry, the golden ratio. Ketika itu, manusia menempatkan scientia atau pengetahuan di bawah sapientia, divine wisdom. Demikian halnya dengan penerus Ptolemy, yakni cendekiawan muslim Ibnu Sina. Ia mengemukakan tesis tentang langit ketujuh dan seterusnya sebagai lapisan kubah celestial atau kubah bumi itu. Dari pola pergerakan benda-benda langit seperti itu, kita tentu berpikir bahwa pasti ada kecerdasan ilahiyah, Tuhan yang maha kuasa, yang membuat ini semua. Bahwa ruh dan kecerdasan kita berasal dari atas, yaitu kecerdasan transendental. Hal itu yang tak diinginkan oleh sains modern yang mempropagandakan bahwa alam semesta terjadi secara acak atau random. Kecelakaan kosmik dalam galaksi mati yang tak bertuhan, di mana kecerdasan Anda berasal dari bawah, yaitu evolusi dari submolekul. Teori bumi mengelilingi matahari juga sudah ada sejak 2500 tahun lalu. Teori ini dikemukakan oleh penyembah dewa matahari, Martianus Capella. Sains barat menganggap teori bumi mengelilingi matahari dikemukakan oleh Copernicus, dilanjutkan oleh Galileo. Padahal, Copernicus dalam bukunya mengatakan bahwa ia sangat dipengaruhi oleh Martianus Capella, tokoh pagan alias musyrik penyembah dewa matahari yang hidup 2000 tahun sebelumnya. Kebanyakan orang berpikir bahwa Galileo membuktikan teori bumi mengelilingi matahari. Seolah Galileo dihukum oleh otoritas agama karena mengatakan kebenaran, bahwa agama adalah korup, saintis adalah pahlawan. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Silakan Anda cek buku The Genesis of Science yang sudah dirangkum pada Wikipedia. Otoritas agama memberi kesempatan pada Galileo untuk membuktikan teorinya. Justru Galileo yang gagal membuktikannya. Pembuktian saintifik yang gagal dilakukan oleh Galileo ini disebut stellar parallax, yang masih dilakukan orang sampai sekarang. Sederhananya seperti ini. Jika Anda berdiri di posisi A, melihat pucuk pohon C, akan terlihat bahwa pucuk pohon C itu seolah-olah berada di depan tebing X. Jika Anda berdiri di posisi B, melihat pucuk pohon yang sama, akan terlihat bahwa pucuk pohon C itu seolah-olah berada di depan tebing Y. Padahal sebenarnya pohon dan tebingnya tidak berubah. Yang berubah adalah posisi dan sudut pandang Anda. Analogi sederhana itu diterapkan pada sudut pandang kita lewat teleskop jika betul bumi berputar mengelilingi matahari dalam 12 bulan. Ketika bumi berada di posisi A, katakan pada bulan Januari, kita melalui teleskop akan melihat bintang C, posisinya ada di depan rasi bintang X. Setengah tahun kemudian, misalnya pada bulan Juli, kita melalui teleskop akan melihat bintang C, posisinya ada di depan rasi bintang Y. Sederhana bukan? Pengujian stellar parallax ini yang dilakukan oleh Galileo dengan menggunakan teleskop. Hasilnya, gagal. Rasi bintang tidak berubah. Artinya, buminya diam, tidak berputar mengelilingi matahari. Hal ini yang tidak diajarkan di sekolah. Seolah-olah Galileo dihukum karena menyampaikan kebenaran. Padahal ia gagal membuktikan teorinya. Galileo marah dan menyerang Paus Urban VIII lewat buku Dialogue Concerning the Two Chief World Systems. Jadi, sebenarnya ia dihukum karena pemberontakan politik, bukan karena sains. Disinilah kebohongan sains modern dimulai. Teori bumi mengelilingi matahari diajarkan di sekolah-sekolah Eropa sejak abad ke-16, meski sebenarnya belum terbukti. Bahkan ketika itu belum ada teori gravitasi. Ini merupakan konsekuensi politik Eropa abad pencerahan yang ingin lepas dari otoritas agama. Percobaan stellar parallax ini terus dilakukan sampai berabad-abad kemudian. Terakhir dilakukan oleh NASA dan Harvard University. Silakan Anda cek hasilnya ada di perpustakaan Harvard University. Seiring dengan kemajuan teleskop, dilaporkan bahwa terlihat posisi bintang memang berubah. Masalahnya, yang separuh bergerak ke kiri, yang separuh lagi bergerak ke kanan. Fenomena ini disebut negative parallax. Artinya apa? Artinya tak mungkin bumi mengelilingi matahari jika bintangnya bergerak berlawanan arah. Artinya, buminya diam, posisi bintang-bintangnya yang berubah. Separuh ke kiri, separuh ke kanan. Ini hanya mungkin terjadi jika kubah celestialnya, alias langitnya, ada berlapis. Seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Sina tadi. Kesimpulannya, persepsi bahwa Galileo membuktikan teori bumi mengelilingi matahari adalah salah besar. Pertama, Galileo gagal membuktikan teorinya, di mana rasi bintang atau stellar parallax tidak berubah. Kedua, sampai zaman modern pun, NASA dan Harvard University tak berhasil membuktikan stellar parallax. Yang ada justru negatif parallax, separuh rasi ke kiri, separuh rasi ke kanan.
Dengan demikian, terbukti bahwa teori bumi mengelilingi matahari yang dikemukakan oleh Copernicus dan Galileo yang diajarkan di sekolah-sekolah seluruh dunia dan merupakan indoktrinasi ke otak kita semua adalah kebohongan sains modern. Teori gravitasi adalah fondasi utama yang merasionalkan teori bumi bola mengelilingi matahari. Kita tidak jatuh meski posisi kepala kita di bawah dan kaki kita di atas karena gravitasi. Kita tidak terlempar meski bumi berputar mengelilingi matahari karena ada gravitasi. Tapi, bisakah Anda menjawab mengapa air laut bisa nempel seperti kena power glue sementara balon gas bisa terbang? Bisakah Anda menjawab apa yang membuat matahari punya gravitasi sehingga mampu menarik planet-planet mengelilinginya? Kalau Anda bisa menjawab, silakan ajukan ke Komite Nobel. Sebab Einstein pun sudah berusaha menjawabnya dengan teori relativitas dan ia tak dapat hadiah Nobel untuk itu. Kebanyakan orang tak menyadari bahwa gravitasi Newton dan juga relativitas Einstein adalah teori, bukan fakta. Mari kita buktikan. Newton mengemukakan teori gravitasi tahun 1678 untuk merasionalkan teori bumi mengelilingi matahari yang terakhir dikemukakan oleh Galileo tahun 1615. Ketika itu, orang baru tahu ada medan magnet bumi lewat buku yang ditulis oleh William Gilbert berjudul The Magnet. Yang dimaksud The Magnet di sini adalah medan magnet bumi yang membuat jarum kompas selalu menunjuk arah utara. Gilbert mengatakan bahwa bumi ini seperti medan magnet raksasa. Lewat legenda apel jatuh ke kepala Newton, ia berasumsi dan berteori bahwa benda jatuh karena gaya tarik bumi. Persis seperti medan magnet membuat jarum kompas menunjuk arah utara. Padahal, jika kita ganti jarum kompas dengan kayu, maka medan magnet bumi tak dapat menariknya. Dari situ, untuk mendukung teori bumi mengelilingi matahari, Newton berasumsi dan berteori bahwa planet-planet mengelilingi matahari karena gravitasi. Ia pun membuat rumus gravitasi yang terkenal itu. Rumusnya memang benar, menghitung massa dua buah benda, jarak, dan gayanya. Tapi itu tidak membuktikan bahwa bumi punya gaya tarik. Silakan Anda cek, Newton tak dapat membuktikan mengapa apel jatuh ke kepala secara vertikal, tapi bumi terkena gravitasi matahari, berputar keliling-keliling, tak ada habisnya. Sebuah fenomena bisa dijelaskan lewat penjelasan saintifik yang berbeda. Mari kita ambil beberapa contoh. 1. Fenomena elektron berputar mengelilingi inti atom. Apa penyebabnya? Newton akan menjawab, gravitasi. Persis seperti bumi mengelilingi matahari. Betul? Jelas salah. Niels Bohr, ilmuwan penemu kuantum lip dalam atom, mengatakan bahwa itu disebabkan oleh elektromagnetik, bukan gravitasi. Tak ada gravitasi pada atom. Rumus gravitasi Newton sama sekali tak bisa diterapkan untuk menghitung pergerakan atom. Di sini letak inti masalahnya. Ketika Newton hidup, ia tak tahu ada elektromagnetik. Oleh sebab itu ia berasumsi bahwa planet mengelilingi matahari karena gravitasi. Contoh kedua, fenomena matahari dan bulan berjalan pada porosnya. Apa penyebabnya? Newton akan menjawab gravitasi. Memang itu tujuan ia mengemukakan teori gravitasi. Nikola Tesla akan menjawab elektromagnetik. Persis seperti elektron berputar mengelilingi inti atom. Suatu hal yang belum diketahui Newton selama hidupnya. Tesla dapat menciptakan semua temuan-temuan yang dahsyat itu yang telah dipaparkan pada episode sebelumnya karena menganggap bumi ini bukan planet yang mengelilingi matahari. Bumi adalah pusat alam semesta yang memiliki energi dahsyat termasuk menggerakkan matahari, bulan, dan bintang-bintang pada kubah celestial. Ia pun mengatakan matahari dan bulan digerakkan secara wireless oleh medan elektromagnetik yang ada di ether. Lebih jauh lagi, ia mengatakan bahwa kubah bumi atau kubah celestial itu terangkat karena medan elektromagnetik. The only force you need to counter is the electromagnetic force, not gravity. Kata-katanya adalah the only force. Bahasa terangnya, gravitasi adalah ilusi. Tesla pun mengatakan bahwa bintang-bintang menempel pada kubah celestial atau the firmament, bahasa Alkitab Taurat, terjemahan King James. Contoh kasus ketiga, fenomena besi tenggelam dan gabus terapung di air. Apa penyebabnya? Newton akan menjawab gravitasi. Besi tenggelam karena ditarik oleh gaya tarik bumi. Archimedes akan menjawab berat jenis.
Besi tenggelam karena berat jenisnya lebih besar dari berat jenis mediumnya, yaitu air. Gabus terapung karena berat jenisnya lebih kecil dari berat jenis mediumnya, yaitu air. Kita lihat, sebuah fenomena bisa dijelaskan dengan paradigma sains yang berbeda. Contoh kasus keempat, fenomena balon helium terbang di udara. Newton, dengan paradigma gravitasinya, mungkin terpaksa menjawab anti-gravity. Archimedes akan menjawab dengan hal yang sama, berat jenis. Balon helium terbang karena berat jenisnya lebih kecil dari berat jenis mediumnya, yaitu udara. As simple as that. Coba kita simak baik-baik foto ini. Air laut bisa nempel tanpa ada setetes pun yang tumpah. Sementara, kalau kita goyangkan gelas ke atas, air pasti muncrat ke atas sebelum jatuh ke bawah. Padahal, tenaga kita tidak sebesar tenaga samudra. Karena sudah diindoktrinasi sejak kecil dan menganggap bumi bola adalah fakta, kebanyakan orang akan mengatakan bahwa air laut tidak tumpah dan kita tidak merasa bahwa kaki kita ada di atas karena ada atmosfer yang terkena gravitasi. Contohnya adalah gambar ini. Betul? Salah. Itu adalah gambar imajiner tentang medan magnet bumi. Banyak orang mengira gravitasi adalah medan magnet bumi. Padahal bukan. Seperti dilihat pada gambar itu, ada jarum kompasnya. Artinya, itu adalah medan magnet bumi yang membuat kompas menunjuk arah utara, bukan gravitasi yang mampu menarik orang ataupun gajah. Gambar tentang gravitasi adalah seperti ini. Di situ tulisannya, gravitasi membuat semua yang ada di bumi ini stabil. Apakah itu gambar ilmiah? Jelas bukan. Kita juga bisa membuat gambar bumi berbentuk kotak, atau bisa juga kita bikin bumi berbentuk trapesium dengan klaim yang sama. Itu semua adalah gambar imajiner. Coba kita perhatikan gambar ilustrasi gravitasi bumi itu. Apa yang janggal? Kita bandingkan dengan gambar medan magnetik bumi sebelumnya. Di gambar kanan itu, kita lihat ada kutub positif, ada kutub negatif. Ada gaya tarik, dan ada gaya tolak. Sama seperti gambar besi magnet. Ada gaya tarik, ada gaya tolak. Ini adalah hukum kekekalan energi. Energi tak dapat diciptakan dan tak dapat dimusnahkan. Hanya bisa berubah bentuk. Contohnya, orang niup balon. Jika balonnya mengembang, pasti paru-paru yang niup itu mengempis. Tak mungkin ada balon mengembang terus jika tak ada energi lain yang mengempis. Inilah hukum kekekalan energi. Nah, itu teori gravitasi. Ada gaya tarik bumi, tapi tak ada gaya tolak. Di mana logikanya? Ini bertentangan dengan hukum kekekalan energi. Sekali lagi, gambar-gambar pendidikan yang canggih-canggih itu adalah gambar imajiner. Tergantung asumsi orang yang membuatnya. Bukan berarti bahwa itu fakta. Newton tak dapat menjelaskan mengapa bumi bisa punya gaya tarik. Yang bisa menjawab itu adalah Einstein, tahun 1905. Dia bilang, gravitasi terjadi karena massa yang besar, seperti bulan, bumi, matahari, membuat ruang dan waktu melengkung. Wow, sungguh ide yang brilian yang tak terpikirkan dalam imajinasi saintis manapun di dunia. Itu yang membuat Einstein seorang jenius yang lain dari yang lain. Sebuah teori yang sangat indah. Pertanyaannya, apakah teori itu betul? Itu cuma teori yang ada dalam tulisan dan gambar, tak pernah ada di alam nyata. Contohnya ini, orang mencoba menjelaskan teori relativitas Einstein, bagaimana ruang dan waktu melengkung, menciptakan gravitasi yang membuat planet-planet mengelilingi matahari. Kita lihat, tetap saja bola-bola yang kecil itu jatuh, kan? Tak mungkin ada benda berputar-putar terus selama ribuan tahun. Ini semua adalah teori ilusi, dan orang sedunia terpesona dengan pertunjukan sulap itu. I hate to say this, but there's no such thing as the force of gravity. Well, I wish I didn't know that. Sorry, say that again, Marcus. There's no such thing as the force of gravity. Well, explain that. I can explain it with some maggots. That's why it took Einstein to realize, it took a genius to realize that there is no force, but all that's happening is the Earth is moving in a straight line, but of course a straight line, or the shortest distance between two points in a kind of curved thing like this, is a circle. It's a circle. Sort of like using psychedelic drugs, say. Yeah. Gravitasi adalah ilusi, yang nyata adalah elektromagnetik dan berat jenis. Mari kita buktikan.
Jadi, betul kata Tesla. Satu-satunya gaya yang harus kita hadapi adalah elektromagnetik, bukan gravitasi. Elektromagnetik bisa kita buktikan lewat benda-benda nyata, bukan cuma gambar-gambar konsep imajiner seperti gravitasi. Huge alternating electric current. On top is a 1 kilogram aluminium plate. So we hear this noise. What's that noise? It's the vibration of the plate because it's vibrating at 2 times the frequency of this type of this one. Whoa! Whoa! How does it do that? To find out, I've come to the place where it all started, the Royal Institution in London. Ini semua bermula dari abad pencerahan Eropa, di mana kelompok Freemason atau penyembah iblis yang kebanyakan adalah para intelektual, raja-raja, bangsawan, dan aristokrat ingin menggantikan peran agama dan ketuhanan untuk menguasai umat manusia di dunia. Mereka tidak melakukannya dengan tentara seperti Genghis Khan atau Alexander yang Agung. Kaum Freemason melakukannya lewat intelektual, propaganda, dan mind control. Bermula dari teori bumi mengelilingi matahari. Supaya kelihatan masuk akal, dibuatlah teori gravitasi. Padahal benda jatuh ke bumi karena berat jenis, dan benda bisa berputar-putar dalam orbit karena elektromagnetik. Untuk membuktikan bahwa gravitasi itu nyata, Einstein membuat teori relativitas. Ruang dan waktu melengkung dan membuat gravitasi. Padahal, kalau konsep itu dibuktikan lewat benda, terbukti bahwa benda-benda yang kecil-kecil itu pasti jatuh juga ke benda yang besar. Supaya kelihatan rasional, dibuatlah asumsi baru. Ada kekuatan maha dahsyat yang membuat benda itu berputar-putar, yaitu Big Bang. Apakah Big Bang itu fakta? Jelas bukan. Itu adalah teori. Bahkan di kalangan mereka sendiri pun, Einstein misalnya, tak percaya dengan Big Bang. Ia berpikir bahwa alam semesta ini steady state, tak ada awal, tak ada akhir. Big Bang dan gravitasi adalah Tuhan palsu sains modern. Semua pertanyaan yang tak terjawab dilemparkan pada dua hal itu. Media-media dan dunia pendidikan mempropagandakan teori Big Bang seolah fakta, lengkap dengan gambar-gambar canggih yang sebenarnya cuma imajiner. Berikut usia alam semesta 14 miliar tahun yang sebenarnya cuma perhitungan matematika berdasarkan asumsi. Oleh sebab itulah, Tesla mengatakan, para saintis ini hanya menghitung matematika dari rumus ke rumus, dan akhirnya menciptakan struktur yang tak ada hubungannya dengan realitas. Model alam semesta berdasarkan asumsi matematika itu, jika asumsi dasarnya salah, maka semuanya runtuh. Gravitasi adalah ilusi, yang nyata ialah elektromagnetik dan berat jenis. Oleh sebab itulah, Goethe, intelektual terkenal dari Jerman, mengatakan bahwa gravitasi Newton itu adalah mistisisme sains. Newton menipu diri sendiri. Saya mengutuknya. Itu adalah kosmologi orang gila, kata Goethe. Dengan demikian, kita tutup argumen kelima yang membuat kita sebelumnya yakin bahwa bumi ini berbentuk bola. Gravitasi Newton adalah teori, ilusi, konsep imajiner berupa gambar-gambar yang tak pernah bisa dibuktikan lewat benda. Gravitasi dan juga Big Bang adalah Tuhan palsu yang merupakan pondasi utama kebohongan sains modern.